Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kawan-kawan pecinta bus ILS. Ya, ini kita akan mereview ILS 206 ya, yang mana ini baru rilis dari MP76. Ya, ini sebenarnya sama dengan yang kemarin ya kawan-kawan ya, ILS 04. ILS 04 berbodi Voyager single glass ya. Sama-sama basicnya Luxobus, cuman yang membedakannya ada di sini nih, di spion ini. Spionnya spion Wiki ya, yang 04 spion tandu. Ini bagian depan kawan-kawan ya, kita lihat sangat luas pandangannya, single glass. Modelnya JB3 ya kawan-kawan ya. Lampu depannya juga model JB3. Dan tentunya ini udah balon kawan-kawan ya, udah balon. Bagasinya juga udah bolong ya. Kalau bodi sama dengan 04 kemarin. Dan kelasnya ini ekonomi non AC ya, sama juga. Jadi kemungkinan ini akan mengambil trip Bogor juga kan kawan ya. Wheel dopnya juga warna gold ya, warna kasnya ujung satu gold. Ini bagian bagasi ya, kita lihat sudah tembus. Sementara di sini masih ada kaca yang X Big Bird ya. Kita coba melihat ke bagian belakang kawan-kawan ya. Ini tahap pembersihan mesin ya. Dan tentunya di belakang juga ada edisi 56 ya, sama dengan ILS 071 yang di Cakra. Jadi ini adalah yang kedua ya, rombakan dari Luxobus jadi Voyager single glass, hasil karya MP76 kan kawannya. Luar biasa, lumayan cakep gagah dengan single glassnya ya. Ini masih mengerjakan kelistrikan ya, masih banyak yang perlu diperbaharui. Soalnya masih fokus kepada kelistrikan. Itu bagian loker AC ya. Ini bagian dalam 206. Jadi ini bangkunya baru kan kawan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Jadi seperti biasa ini akan diresmikan di medannya. Habis diresmikan baru di, nah ini bagian kandang macan ya. Habis diresmikan baru dilepas. Sementara mereknya kita lihat Aldi lah ya, sama agak nyaman nih bangkunya nih Aldila. Jadi di sini tinggal perapian kecil-kecilannya untuk siap dibawa ke Kota Medan. Kita lihat udah palang 4 ya kawan-kawan. Jadi ini Wak, ada yang putus kabelnya. Oh enggak, ini ada penambahan saklar aja. Oh, penambahan saklar. Penambahan saklar lampu selendang ini dia minta ada saklar tersendiri. Oh, buat nyambung ke lampu. Iya, buat supaya nanti kan bisa dipatiin. Oh, karena kalau belum tentu semua penumpang suka nih. Iya, benar benar. Jadi dia bisa silo. Kalau kalau enggak suka bisa dimatiin. Bisa dimatiin. Oh. Tinggal penambahan saklar ya. Penambahan saklar. Kalau AC semuanya aman ya. Aman. Oke, kasih Wak ya. Iya. Oke, itu kata Waknya untuk pemasangan saklar kan kawan. Saklar yang ini nih, ada di sini ada lampunya ya, warna biru. Jadi kalau nggak suka bisa dimatiin sendiri oleh para penumpang. Ya, mungkin sampai sini review kita untuk ALS 206 yang dulu osor pada masanya, sekarang udah 1626, mantap ganteng dari sini kan kawan ya. Ya, sekian video kita. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.